Kita masih lagi membaca, menceritakan tentang Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, pengasas tarekat Asy-Syadziliyah, tarekat yang sangat masyhur di dunia ini. Masya-Allah. Jadi tarekat Asy-Syadziliyah ni tersebar luas di dunia ini. Dan tarekat Asy-Syadziliyah ini di bawah dia menjadi pelbagai tarekat yang lain. Di antara tarekat-tarekat yang lahir daripada Madrasah Syadziliyah adalah tarekat Al-Ahmadiyah, tarekat Ahmadiyah. Jadi tarekat Ahmadiyah lahir daripada tarekat Syadziliyah. Bermaksud Al-Imam Sayyid Ahmad bin Idris, guru dia adalah orang tarekat Syadziliyah. Begitu juga tarekat Al-Ahmadiyah, tarekat yang besar di dunia ini. Dan tarekat Ahmadiyah juga bercabang menjadi pelbagai cabang Ahmadiyah. Ada tarekat Ahmadiyah Al-Mirghaniyah, ada tarekat Ahmadiyah Sanusiyah, ada tiga tarekat Ahmadiyah Ja'fariyah. Tiga di sembilan saja ada tiga cabang tarekat Ahmadiyah. Semua berasal daripada Madrasah Asy-Syadziliyah dan berasal daripada Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Maka setiap madrasah itu matlamatnya sama. Matlamatnya sama. Matlamat untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matlamat dia sama. Kaedah dia saja berbeza. Kaedah berbeza, matlamat dia sama, tujuan dia sama. Tujuan dia adalah untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina jahadu fina lanahyiyannahum subulana." Jadi ayat Quran tu tak sampai kita nak betul kan dalam buku salawat kita. Saya tengoklah malam mula perasan. Dalam kitab tu tadi, "Wallazina jahadu fina man jahada fina." Situ ni man jahada fina salah. Kita sampai-sampai nak betul kan. Jadi ayat yang sebetulnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Firman Allah Al-Quran, walladzina jahadu fina, barang siapa bersungguh-sungguh pada jalan kami. Di sini ayat ini juga ambil maksud bersungguh-sungguh dalam jalan makrifat pada kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuk mereka itu subul. Subul kata jamak daripada sabil, jalan. Jadi maksud jalan menuju makrifat kepada Allah, banyak jalannya. Nah, jadi madrasah dia banyak, tujuan dia sama. Ini juga pengamal dia, pengamal dia perlu niat yang sama. Niat untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat dia adalah untuk mengenal nafsu kita. Nafsu kita ni macam mana bentuknya? Kita banyak kali tak sadar bahawa kehidupan kita ini dipandu oleh nafsu kita. Bukan dipandu oleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin kehidupan kita ini dipandu oleh makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dipandu oleh nafsu kita. Jadi masya-Allah,
Al-Imam Syadzuli yang kita baca manakib dia adalah merupakan pengasas kepada jutaan orang yang berjalan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling tidak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keyakinan dan kepahaman. Keyakinan kepada kita bahawa mereka semua ini berada pada landasan yang betul. Ini paling kurang orang mendapat habuan dalam madrasah tarikat. Paling kurang orang mendapat faedah dalam madrasah tarikat adalah meyakini mereka ini berada dalam landasan yang betul. Cuma kita yang tak mampu beramal. Kita tak mampu beramal. Tapi kita meyakini para murabi, para awliya yang ada dalam madrasah ini, masya Allah, mereka adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kita merasa kagum dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kita menghormati mereka. Ini paling kurang habuan orang dalam tarikat. Sebaliknya, orang tidak mendapat faedah daripada tarikat ini, sekiranya dia tidak menghormati madrasah ini dan tidak mengenali para tokoh dalam tarikat ini, dan tak ada rasa apa pun sama, maka orang segini tidak mendapat faedah sedikit pun daripada madrasah tarikat ini. Sama dia kata, masuk tarikat tak masuk tarikat sama kan, baik beramal jiasin ni kata sama kan. Mana dia tidak mengerti, dia tak nampak kedudukan para awliya ialah salihin. Maka orang ini haramkan mendapat faedah di pada madrasah ini. Sebab tu orang yang merasa guru itu ada satu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Taala, maka dalam kitab menyebut fahwal wali. Mana wali yang paling kecil apa? Wali yang paling kecil adalah meyakini para awliya al-salihin. Wali yang paling kecil apa? Wali yang paling kecil adalah meyakini Imam Syadzuli ini daripada kalangan awliya al-salihin. Bila kita membaca syakhsah Imam Syadzuli, masya Allah, datang rasa kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa Taala, walaupun kita tidak sekedudukan dengan beliau. Maka dikatakan ini kedudukan wali yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa Taala.